Nah, gua jawab ya. Jadi napa niku sing jenengan susune gedhe niku ne. Susune gedhe apa? Niku jenenge mastitis, Pak. Niku ngel. Jadi momoe wong peternakan perang iki mriku niku. Itu karena mungkin bakteri napa-napa. Nek dorong atas banget jenengan marani Pak Yoko nyuntik cus. Mari niku engko. Nah, terus karena disekop banyu panas diparingi garam. Jadi sedino ping 3 ping 4 doko ibar garam. Karena garam itu ana ultravioletnya. Niku mungkin marai manus termasuk yang jenengan misalnya tembikai yang ten napa niku? Benjolan-benjolan teng tangan apa teng iki? Jenengan sangre kok nek kae pusat-pusat mari sama teng putih susu di ngoten. Kok tau jajal dere? Dere. Mungkin uyahe mawon. Nek boten uyah di sangren itu terus diusap-usapkan ya susune. 50% berhasil, 50% boten berhasil. Niku wajar. Nah, syukur penanganan dua, nggih jenengan ngoten ke, nggih jenengan suntiknya tenggene Pak Yoto, insyaallah 75% berhasil. Nek ora berhasil nek misale kok atos terus digowo yang lek sunar apa tenggene lek bibi niku paling penak. Dadi duwe kang dijolke bibitan sing luwih apik. Boleh bibitan sing apiknya dirasa ngeling iki, ora wis gak apik bibitane. Karena belum naik ya Pak Yun. Misalnya gue nih di ngerti gak? Terus saya kembung jenengan ya men? Jenengan ya kan? Mek jagung apa sego? Sego batu gawi? Bahaya nih, jenengan ini sangnya lu kandangannya waktu gue ini ngerti niku di kandangnya nih gue nih mau di gawi itu turan sego jadi pangannya pedus gue sebeniku malamak gue kembung nek dan kurangan, ya bisa mari nek buatan kurangan, bablas caranya nek kembung niku mungkin kata ini terus mencret ngerti nggih mungkin mencret mungkin orang teko mencret nek mencret berarti teko di apa jenengan nek sing iki sing kalau dhuwur itu imodium nggih niku imodium 10.000 siji nggih cilik niku imodium nek nggih berarti nek kembung niku nek kelasi cendek ya diabet mungkin nek rada dhuwur imodium niku ngoten pun bener jenengan niku terus kadang enten iki diambung Pak obat diabet kare diambung diambung niku arti kembung nggih ngoten diambung dere nate ngambung modus niku mungkin jenengan cara tenang teng apotek Mbak aku kudu diambung Mbak sing ngene mboten niki termeja mawon nggih ya kan nge, itu pun imodium nge, Pak Yoto ini duit suntian khusus kan di kembung itu kelihatan jadi bagus suntian itu harusnya nge tetep wambunnya rakar-rakar bagus-bagus nge tetep tapi jenengan poso artinya produsen itu buat bisa jenengan pakan sedih rota setelah sedih pakan berarti nge pas posisi kembung itu jangan ditambah pakan kembungnya tambah nge bentek se lagi gua hanya nyimin-nyimin itu kayak di tukang pakan mau mulai nah jalan combor jelagun itu mungkin naik pokoknya tambah kembung mulai paling bayang nih sego mereka mau digayai ini gue marganya kan sego mereka mau digayai itu campur-campur tangan piran-piran minyak bakteri ini rakar-rakar sehingga turak-turak itu mulanya buatan kuat kemudian terus kemudian kan kejadian teng gundang teng gundang itu gini bisa kok juga kan selepannya ya bantai gawe bantai gawe yuk buang terus gandeng udang terus nasi domeme bacot milih petaknya tempat tenaganya rata kau kabe akhirnya emang dikaitnya betul wassalam gitu ya.